panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin beliau, berkat rahmat beliau, kita bisa melangkahkan kaki kita, dilembutkan hati kita sehingga kita mau untuk memelekkan mata kita, mau menggerakkan hati kita sampai ke tujuan kita yang paling mulia, yaitu ya masjid, tempat kita melakukan ibadah sholat subuh pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita bersalawat juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa hadir di masjid ini juga. Karena berkat bimbingan beliau dari zamannya beliau sampai dengan hari ini, kita bisa sama-sama menjadi majelis ilmu di masjid yang mulia ini. Karena beliaulah yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita sama-sama bisa dituntun untuk menuju apa yang dikatakan, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Karena beriman dan bertakwa itu sangat sangat dalam artinya dan sangat luas artinya. Dan tidak ada satupun orang yang mampu menganalisa dan mendikte ataupun melihat bahwa orang itu beriman atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Karena adanya itu hanya di dalam hati kita. Yang tahu diri kita dan Allah. Niat kita apapun itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Gitu. Sebagai pembuka, terima kasih sebelumnya Pak Jainal selaku Ketua DKM, kemudian kawan-kawan pengurus Satgas, Satuan Tugas, kita itu ada Satuan Tugas untuk kajian setiap Ahad. Jadi kawan-kawan itu bekerja mulai ngebuat poster, kemudian nyariin ustadz-ustadznya gitu ya. Wah, koordinasi kesana kesini untuk bagaimana mempersiapkan kegiatan setiap Ahad ini biar tetap bisa berjalan. Termasuk yang tukang, apa namanya tukang lagi, yang menghikmat makan, jadi mulai yang cari dananya, yang koordinasi tukang masaknya, kemudian yang nyiapin, yang belanjanya, itu tergabung dalam sebuah satuan tugas yang dibentuk oleh kawan-kawan DKM yang namanya Satgas Subuh. Nah, jadi Masya Allah betapa mulianya mereka menyiapkan itu semua. Nah kebetulan kepepet, ustadznya pada kagak bisa semua tuh hari ini gitu loh. Nah jadi dorong-dorongan, Pak Rio, Mas Rio, jadi gitu kan, wah udah, karena apa boleh buat, ada pepatah tuh, ya apa boleh buat lah, jaka sembung bawa gitar, pokoknya yang penting jreng aja pokoknya gitu kan, walaupun kagak bisa main gitar gitu kan, gitu. Nah saya cobakan diri untuk menjadi asbab, mudah-mudahan menjadi perantara, wasilah juga, kalau memang ini menjadi wasilah, bahwa sebenarnya kita semua bisa mengisi kajian ini dengan keterbatasan dan kemampuan kita masing-masing. Gitu loh. Jadi maksud saya tidak perlu ragu kawan-kawan yang ingin mengisi kajian subuh ini untuk berbagi ilmu dan belajar bersama di setiap subuh ini, setiap hari Minggu ini, silakan untuk mengajukan diri dan juga merekomendasikan atau siapa, sehingga kita bisa sharing berbagi ilmu tentang apa tujuan kita datang ke masjid dan apa memang kemampuan dan ilmu yang kita miliki secara personal, secara pribadi, mungkin seperti itu. Dan tema pagi ini pun saya masih bingung nih sebenarnya mau temanya apa gitu kan. Jadi saya juga masih bingung, tapi nanti saya coba buka-buka di Google, siapa tahu ada hikmah kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin kita sama-sama melafazkan surat Al-Fatihah, khusus yang pertama adalah untuk almarhum orang tua kita, saudara kita, abang kita, Bapak Haji Bambang Sunarto bin Sastro Wagimin. Insya Allah ini menjadi apa namanya doa untuk beliau dan untuk kita juga. Mungkin seperti itu, kita khususkan dulu untuk orang tua kita, abang kita, Pak Haji Bambang Sunarto. Kita sama-sama berhikmat untuk beliau doa ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah surat Al-Fatihah yang kita kirimkan ini menjadi doa untuk almarhumah dan almarhum insya Allah, dan insya Allah almarhum ditempatkan di jannahnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua juga mungkin kita sebelum memulai kajian ini, kajian singkat ini, mungkin kita kirim Al-Fatihah juga mungkin untuk orang tua kita, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada. Besok terusnya dengan doa kita bersama ini menjadi wasilah untuk dimudahkan semua aktivitas kita. Mungkin seperti itu. Kita khususkan diri kita, niatkan, silakan kepada kawan-kawan untuk meniatkan surat Al-Fatihah ini kepada saudara ataupun almarhum, almarhumah, saudara-saudara kita, orang tua kita yang akan kita tuju. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah membacakan Al-Fatihah dua kali dengan niatan kita yang khusus. Saya pikir insya Allah itu menjadi doa untuk yang kita tuju dan untuk diri kita juga. Nah, masuk ke tema nih. Tema saya lagi bingung nih cari apa nih. Temanya apa Pak Jenal? Saya itu nanti kawan-kawan sambil megang apa namanya buka Muslim Pro-nya, buka Al-Qur'an di atau mushaf ataupun Muslim Pro di handphone-nya, kita sambil belajar sama-sama. Saya pingin membahas tentang temanya lebih kepada masjid lah ya. Saya berpikir bahwa karena kita saat ini ada di masjid, tidak ada salahnya kalau kita membahas tentang masjid. Kalau dalam sebuah penulisan itu, kalau judul itu apa, kemudian siapa, apa, di mana, tujuannya apa, nah itu menjadi sebuah rangkaian tulisan, gambaran sebuah tulisan itu harus didasari itu, siapa, apa, di mana, kemana, pokoknya apa itu ya Mam, namanya why, who, 5W, 5W1H. Ah, 5W1H. Nah, kita bicara tentang masjid. Masjid itu 5W1H-nya. Apa itu masjid sebenarnya? Nah, saya mau mengupas masjid dengan 5W1H itu, tapi dengan dasarnya adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, saya ngeklik di Google kumpulan ayat-ayat tentang Al-Qur'an, kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an tentang masjid. Nah, kita coba kupas itu sama-sama. Saya tidak merasa diri saya lebih baik, lebih pintar terhadap ini, tapi kita mau kaji itu dengan literaturnya Al-Qur'an. Nah, makanya saya minta kawan-kawan membuka mushafnya dan membuka juga Muslim Pro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi alhamdulillah karena memang kita berkumpul di masjid, kita akan coba mengkaji itu satu persatu dengan dasarnya. Nah, yang ingin saya minta nanti, minta tolong nanti dibaca ya ayatnya ya. Kalau misalnya bisa suratnya dan juga artinya. Nanti saya tunjuk satu-satu nih. Yang pertama alhamdulillah di dalam ini saya ngebaca ada surat Al-Baqarah di ayat 125. Silakan kawan-kawan membuka
ini bicara tentang masjid juga. Surat Al-Baqarah ayat 125. Kepada, saya ingin dengar suaranya yang merdu-merdu ini nih, yang biasa mengisi apa namanya jadi imam gitu kan, menjadi, kalau imam udah sering biasa dengar kita karena memang biasa jadi imam gitu kan. Nah, dari sebelah kanan saya lah, Mas yang rambutnya agak panjang ini Mas. Ini Mas, monggo Mas, dibaca suratnya dan juga artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila ayyuhira baitiya lit-ta'ifina wal aqifina war-ruk'i sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Mas, namanya siapa Mas? Andika, Mas Andika. Alhamdulillah tadi dibacakan satu surat, surat Al-Baqarah ya, ayat 125 itu disebutkan di situ. Dan ingatlah ketika kamu menjadikan rumah atau Ka'bah sebagai tempat berkumpul. Benar ya, saya ngebacanya agak di literatur, tapi di mushaf minta koreksinya apakah artinya memang benar sesuai dengan yang ada di mushaf, khususnya mushaf yang ada artiannya. Dan ingatlah ketika kamu menjadikan rumah atau Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Masya Allah. Saya gak mau membahas lebih dalam, tapi ada beberapa yang saya ingin garis bawahi dan saya apa namanya kasih tebalkan dalam tulisan ini beberapa katanya, kata kuncinya tempat berkumpul dan tempat aman yang bagi manusia. Masya Allah, kata berkumpul dan kata di dalam, berarti saya yakin ada masalah dengan diri dia. Gitu loh. Insya Allah kita semua yang ada di masjid ini merasa diri kita aman. Gitu. Dan itu dijamin sama Al-Qur'an. Gitu. Masya Allah. Gitu. Kenapa orang selalu mencari masjid untuk menenangkan hati dia? Karena memang masjid itu tempat yang paling aman. Gitu. Mencurahkan semua perasaannya, mencurahkan semua keluh kesahnya itu adanya di mana? Ya di masjid. Gitu loh. Semua doa tertumpah di mana? Di masjid. Sujud kita, sujud itu, yang menarik sujud itu, kita berbisik di bawah, di bumi ini, tapi sampainya ke langit, ke aros. Gitu, Masya Allah. Begitu mulianya Allah memberikan kita nikmat untuk kita masih bisa tetap beribadah, khususnya di masjid ini. Itu yang pertama, kata kunci di dalam surat Al-Baqarah 125. Saya tidak mau membahas yang saya tidak tahu ya, tapi saya membahas yang umum saja. Yang pertama itu bicara masalah aman, tempat berkumpul dan aman bagi kita sebagai makhluk manusia di muka bumi. Habis itu yang kedua, di dalam surat ini, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Masya Allah. Berarti apa kata kuncinya? Bersih. Gitu. Kenapa misalnya seorang marbot itu selalu ngomel misalnya sama jemaah yang gak pernah mau ngejaga masjid itu bersih? Wajar gak? Gitu. Wajar dong. Karena dalilnya memang ada gitu loh. Pengurus masjid itu ngomel sama jemaah misalnya yang kalau dia datang itu bukan bawa amanah untuk menjaga masjid itu agar bersih, tapi malah mengotori masjid.
datang gerombolan, habis jalan-jalan, numpang nginep, kemudian apa namanya, bau badannya gitu ya, bau, keringetan, tidur, Masya Allah. Apakah kita menjadi orang yang menzalimi saudara kita yang akan beribadah? Ya mungkin. Nah, alhamdulillah masjid kita ada tempat mandi, saudara. Jaga kebersihan itu. Ada tempat yang kira-kira kotor, kita bersihkan, angkat kotoran itu. Bekas ada yang minum, bekas ada yang makan. Nah, sekarang kita ada dapur juga. Jaga tempat ini. Karena jelas, saat kita menjaga masjid itu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang membahagiakan saudara kita yang ingin beribadah di masjid. Insya Allah. Nah, saya ngeliat sih dua kata kunci itu. Saya tidak mau membahas yang lain karena saya ilmu saya terbatas. Tapi kita bicara masalah ilmu yang saya pikir umum dan kita sama-sama menjadi dasar hidup kita. Brother, you Indonesia? Indonesia? No. Sedikit-sedikit. Oh ya, yeah, okay. Alhamdulillah. Sorry brother, because I'm talking Indonesian. Oh ya, yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena mukanya agak sedikit seperti bukan orang Indonesia gitu, saya lihat gitu. Agak mancung gitu kan. Hah? Oh, Tunisia. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Yeah. Habis itu kita anggap sudah selesai ya. Surat pertama Al-Baqarah ayat 125. Nah, ada lagi surat Al-Baqarah yang kedua bicara tentang masjid itu ayat 127. Nah, silakan selanjutnya. Nah, ini Mas. Nih, saya pengen ngedengar, kita suka ketemu di Cami, suka kenalan, katanya salah satu pengajar di Yokohama nih, tempatnya Ustadz Akrim. Nah, silakan. Perlu baca mushaf kayaknya sudah hafal deh. Enggak apa-apa. Jangan terlalu dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Masyaallah. Alhamdulillah. Shadaqallahul 'azim. Artinya Mas. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Masyaallah. Alhamdulillah. Makasih Mas. Namanya siapa Mas? Lupa saya. Hanif. Ah iya, Hanif. Ini Hanif ramai nih di masjid ini. Alhamdulillah berkah. Nama Hanif itu mulia. Ada Hanif 1, ini Hanif 3, Hanif 2, Hanif Hanif satu, dan Hanif juga anaknya ya Mas ya, Masya Allah, empat berarti. Dan para imam semua Hanif itu rata-rata ya, Masya Allah. Ya, jadi di ayat yang kedua yang dibacakan oleh Mas Hanif tadi, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Masya Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah, barakallah. Jadi kebayang ya, Baitullah itu ditinggikan pondasinya sama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim seraya mereka berdoa. Gitu. Berdoa dan memuliakan diri mereka dan juga umatnya gitu. Bahwa sebenarnya memang masjid itu tempat berdoa. Tempat kita memanjatkan segala niat kita terhadap diri kita, saudara kita, siapapun itu makhluk di bumi. Dan itu selalu kita sampaikan saat kita setelah sholat. Kita doa bersama dipimpin sama imam, kemudian juga doa secara pribadi, kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat kita itu ya doa. Itulah doa. Insya Allah kita bisa terus istiqomah bagaimana memakmurkan masjid. Insya Allah. Oke, sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Nah, ini ayat ketiga, suratnya sudah berbeda. Suratnya
seketemunya aja nih ya, saya buka nih seketemunya aja nih surat-surat tentang masjid. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Ayat 31 surat Al-A'raf. Yang dari belakang lah. Ini yang paling belakang nih. Saya pingin sebenarnya guru saya yang paling mulia nih sebenarnya Bang David. Sebenarnya saya pingin dengar dia ngaji gitu kan. Bang David buka Bang David Al-A'raf ayat 31 Bang David. 7 Al-A'raf. Al-A'raf 31. Innahu la yuhibbul musrifin. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Artinya Bang David. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masyaallah. Barakallahu jazakallahu khair, Bang. Masya Allah, ini makin adem dibacain suratnya sama Bang David, dibacain artinya juga sama Bang David, makin kerasa sejuk kita. Dan kena intinya gitu loh, maksud saya, pakailah pakaian yang bagus pada setiap kali memasuki masjid, dan makanlah, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Wah, kata kuncinya jelas ini, ya kan? Pakailah pakaian yang bagus. Bagus itu relatif, tidak harus mahal. Tidak harus mahal, tidak harus mewah, tidak harus branded, ya kan, harus bermerek, ya kan? Gitu. Tapi yang dikatakan bagus itu adalah layak, layak. Bang Rio, perlu bahasa Jepangnya enggak? Hah? Perlu bahasa Jepangnya enggak? Boleh paksa, boleh, enggak apa-apa. Insya Allah ini menjadi berkah juga bagi kita yang mendengarkan kalau misalnya yang paham dengan bahasa Jepang. Monggo, silakan Pak. Nihongo no. Yaku yomase te itadakimasu. Adamu no shison yo, doko no masjid demo seiketsu na ifuku karada ni tsuke nasai, soshite tabetari nondari shinasai. Daga tabi o daga do koshite wa naranai. Hontou ni kare wa ryohi suru mono o okonomi ni naranai. Alhamdulillah. Makasih paksa. Masyaallah, arigatou gozaimasu. Diartikan juga dalam bahasa Jepang. Kurang lebih tadi yang dibacakan paksa, saya nggak tahu tuh. Ya, jadi ini sebagai kata kuncinya. Jadi ada kesalahan di diri kita saat kita lebih mulia kepada manusia, kepada makhluk, dibanding kita bisa menghargai saat kita mau menghadap Allah. Gitu. Ini saya tidak mau melatar belakangi apakah bentuknya pakaiannya harus koko atau gamis atau ke Asia-Asiaan atau ke Timur-Timur Tengahan atau ke Eropa-Eropaan. Bagi saya enggak prinsip. Yang paling prinsip adalah bagaimana kita melihat pakaian yang kita gunakan ke masjid ataupun pakaian yang kita gunakan saat menghadap Allah, itu adalah pakaian yang memang itu dipandang layak dan memuliakan yang mau kita hadap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau para ulama itu suka mengkaji ayat ini, saya pernah dengar, jangan kalian menghadap pejabat bajunya bagus, giliran menghadap Allah pakai baju singlet. Gitu. Jangan kalian menghadap pejabat, menghadap bos kalian, menghadap siapapun pimpinan kalian di perusahaan, kemudian kalian menghadap Allah itu bajunya salah-salan gitu. Bau gitu kan. Gitu. Jadi ini menjadi fondasi. Al-Qur'an ini ngomong, bukan saya yang ngomong. Saya takut karena saya kajian ini saya takut sekali kalau itu bahasa saya kemudian tidak punya dasar. Saya menggunakan dasarnya Al-Qur'an ini. Jadi silakan, ayo kita renungi sama-sama, ayo kita insya Allah jalani pelan-pelan karena ini tuntunan. Karena biasanya apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an ini
insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita. Jadi saat kita menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, saat kita akan melakukan ibadah, sholat, khususnya ke masjid, saya pikir itu satu amalan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dijamin sama Allah. Begitu juga dengan makan dan minum. Nah, makan dan minum ini Allah mengatur itu juga. Diingatkan, jangan berlebihan. Karena kalau kenyang itu enggak enak. Begitu juga kalau lapar itu enggak enak. Gitu. Makanya dibuat aturannya. Janganlah berlebihan, makan secukupnya, minum secukupnya. Karena itu tidak baik untuk kesehatan, tidak nyaman bagi kita kalau orang kenyang itu bawaannya larinya ke mata. Ngantuk. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, kita enggak usah banyak-banyak ya kajiannya ya. Sama-sama belajar sama, bukan kajian lah, belajar bersamanya. Nah, ini masuk ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu surat At-Taubah. Nah, kita lompat lagi nih. Surat At-Taubah ayat ke-18. Ayat ke-18. Pak Aksa bagian spesialis untuk Nihongo kah? Oh, ada Pak Erwin. Boleh, berbagi ya kita ya. At-Taubah ayat 18. At-Taubah. Saya enggak mau nunjuk, yang mau jadi sukarelawan membaca. Insyaallah ini menjadi berkah dan amalan. Masus. Masus, monggo Masus dibaca suratnya dan juga ayatnya. Ini apa namanya artinya? At-Taubah ayat 18. Amur masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah فَأَشَاءُلَائِكَ أَيَّكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ شَدُكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih Mas Yus, jazakallah khair. Alhamdulillah. Oh, ini makin jelas lagi, makin terang benderang lagi nih kita. Wah, menarik nih. Oh iya, Pak Aksa, ini honggonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah の masjid はひたすらこれらのもの、かっこ信仰なるものによって管理されるべきである。すなわち、アラーと終末の日を信じ、礼拝の務めを守り、定めの記者をなし、アラー以外の何者を、アラー以外の何者をも恐れないものだけである。これらのものは正しく、導かれるものとなるであろう。Paksa. Alhamdulillah. Nah, ini menarik, ada beberapa garis besar yang mungkin kita bisa baca dari arti surat At-Taubah ayat ke-18 ini. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Kata kuncinya itu, orang beriman. Masya Allah. Udah pasti itu. Jadi siapapun orang itu, kalau dia sudah menjadi bagian yang memakmurkan masjid, insya Allah Allah jamin dia menjadi orang yang beriman. Insya Allah saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang selalu menjaga Masjid Indonesia Tokyo ini selalu diberikan keistiqomahan dan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 ini adalah menjadi orang-orang yang beriman. Amin insya Allah.
serta menegakkan sholat, menunaikan zakat. Tapi tetap harus sholat. Memakmurkan masjid itu jangan gak sholat. Datang ke masjid tapi gak sholat, masalah juga tuh. Jadi datang ke masjid ya sholat, ya, kan? Menunaikan zakat. Tidak takut kecuali kepada Allah. Masya Allah, Allah jamin. Terutama orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Jadi orang yang datang ke masjid itu diikat hatinya, karena memang dia yakin bahwa dia takutnya itu sama Allah. Dia tidak akan pernah getar dengan siapapun, dia tidak akan pernah takut dengan siapapun, karena hati dia hanya terpaut sama Allah. Lillahi ta'ala. Hiasan saja, gitu. Sehingga lebih lengkap lagi, gitu kan? Ketemu Bang David, ketemu dengan Pak Sus, itu pelengkap, gitu. Karena dia akan ditunjukkan sama Allah untuk ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Gitu. Kalau kita jalan-jalannya apa? Saya suka dengar bahasa Roppongi, enggak tahu Roppongi itu apa. Kalau jalan-jalannya ke Roppongi, jangan-jangan di Roppongi ada masjid juga. Nanti ke Roppongi mau ke masjid. Gitu. Sama dengan ke Kabukicho. Kabukicho itu terkenal apa? Ternyata di sana ada masjid. Ya, ke masjid Kabukicho maksudnya. Gitu. Nah, jadi kita insya Allah yang datang ke masjid pagi ini, insya Allah dimuliakan sama Allah, masuk menjadi orang-orang yang beriman dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kayaknya itu baru 4 ya tadi ya saya. Kayaknya nggak lengkap. Udah siap belum makan di bawah? Udah siap ya. Nah, terakhir kalau gitu biar ganjil, ayat kelima ini itu agak panjang. Nah, ini mudah-mudahan kita surat At-Taubah juga ayat 107 sampai dengan 110, 3 ayat. Nah, ini 3 ayat, siapa yang mau baca ini? Silakan. Saya tawarkan. Ada yang mau jadi partisipan, relawan untuk baca? Ah, Ustaz Ridho. Monggo Ustaz Ridho beserta artinya. Seratus tujuh sampai 110. Ini 4 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. Dari 107, wallazi. Allahu alimun hakim. Wallazina attakhadhu masjidan dararan wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Wa irsalan liman harama Allahu wa rasulahu min qabl. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Allahu yashhadu innahum lakazibun. La takum fihi abada. La masjidun usissa ala taqwa min awwali yawmin ahakku an takuma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الحمد لله صدق الله. Artinya dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Maka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Dan di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya itu di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hancur hati mereka, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Subhanallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustaz Ridho. Ini menarik nih, mudah-mudahan selesai nih ya. Kita setelah ini selesai nih. 5 ganjil, saya ngambil ganjil juga tadi kan 4 tuh. Nah, kebetulan nih tapi dirapel ya dia 3 ayat jadi 1 ya. Yang kelima nih ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Di surat At-Taubah ayat 107 ini menarik. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman. Tuh, Masya Allah, Allah sudah memberikan gambaran bahwa ada juga orang munafik yang ngedirin masjid gitu loh, untuk orang beriman. Tapi percaya aja, Allah tahu mana yang munafik, mana yang beriman, dan itu sudah dijamin sama Allah. Dan insya Allah kita semua yang ada di masjid ini menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersih, orang-orang yang niat ke masjid ini karena lillahi ta'ala tadi. Jadi saya hanya memberikan gambaran bahwa oh ternyata Al-Quran itu memuat ini gitu. Dan itu sudah ada sejak dulu. Tambah lagi, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Masya Allah. Diperjelas lagi dalam ayat 107 ini. Dan orang-orang yang beriman serta menunggu datang kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dan mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya ingin kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah orang-orang pendusta. Dijelas orang-orang yang niatnya tidak baik terhadap sebuah bangunan, mendirikan bangunan untuk tempat ibadah itu, ya akan terseleksi. Kemudian ayat ke-108-nya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau gunakan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Nah, Masya Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang menjadi bagian yang ingin membersihkan diri kita. Karena memang kita sadar kita banyak dosa. Jangan-jangan
hari yang lalu kita sudah membuat dosa lebih banyak dibanding amalan kebaikan kita. Jangan-jangan semalam kita lebih banyak melakukan perbuatan dosa dibanding perbuatan amalan. Coba kita pikir-pikir berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Hitungan hari, hitungan jam, hitungan waktu. Mungkin udah gak terukur lagi. Kemudian di ayat 109-nya, maka apakah orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan mengharapkan keriduannya itu lebih baik? Ataukah orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh kemudian itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Langsung sekalian ya, ayat 110-nya. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadikan penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah, alhamdulillah. Saya pikir jelas ya, di dalam surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 110 ini, 107, 100 sampai dengan 110 ini sangat merincikan juga. Sebenarnya banyak nih yang saya mau kita kupas sebenarnya tentang masjid. Kalau dibuka masih banyak ayat-ayat, ada surat Al-Hajj, kemudian ada surat An-Nur, masih ada beberapa. Cuma karena kata tim sajian sudah siap, sajian kita di bawah, saya pikir jangan terlalu jenuh juga kita dengar kajian ya, makan dulu ya kan, gitu. Tapi tadi seperti yang di ayat pertama tadi itu, jangan berlebihan. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja delapan ayat yang kita kaji tentang masjid. Alhamdulillah menambah pencerahan kita, mulai dari bagaimana orang-orang yang ada di masjid itu sebenarnya kategorinya orang seperti apa, kemudian bagaimana akhlak kita, bagaimana pakaian kita dalam masjid seperti apa, gitu. Kemudian termasuk juga di sini terakhir, bagaimana ada juga orang-orang yang memang niatnya tidak baik terhadap membangun masjid, begitu juga. Nah, insya Allah ini menjadi tambahan ilmu kita. Jikalau memang sudah ada yang tahu, mungkin ini menjadi juga penambah pengingat kita, gitu ya. Insya Allah. Apa yang harus kita lakukan di masjid dan bagaimana kita menjaga masjid, gitu. Ini menjadi informasi bagi kita sama-sama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita bisa doa bersama. Insya Allah dengan kita tutup doa ini menjadi juga penyempurna bagi kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan, keberkahan, kemudahan dalam semua aktivitas kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, pada pagi ini, ya Allah, di majelis ini, ya Allah, di masjid yang mulia ini, ya Allah, kami berkumpul, kami berharap kemuliaan-Mu, ya Allah. Kami berharap keriduan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, muliakan, berkahi, ya Allah, kepada guru-guru kami, ya Allah, kepada saudara-saudara kami, ya Allah, yang menjaga masjid ini, ya Allah, yang memakmurkan masjid ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jaga hati kami, ya Allah, untuk selalu istiqomah, berikhtiar kebaikan, ya Allah, melaksanakan ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami, ya Allah, dari sifat iri, ya Allah, dengki, fitnah, hasud, karena Engkau Maha mengetahui, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, rekatkan kami dalam sebuah ikatan silaturahmi, ya Allah, dengan niatan, ya Allah, ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami, ya Allah, dari rasa sifat, ya Allah, yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan, ya Allah, nikmat, kemudahan, rezeki, ya Allah, untuk kami selalu bisa memakmurkan masjid-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan, ya Allah, kedamaian dalam hati kami, ya Allah.
Ya Allah, jadikan ya Allah, jikalau kami punya anak ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah sebagai wasilah untuk terus memakmurkan masjidmu ya Allah, untuk selalu menjalankan ibadahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jikalau kami memiliki pasangan hidup ya Allah, berikan kemudahan pasangan hidup kami untuk selalu menjalankan perintahmu dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jikalau ada saudara-saudara kami yang belum memiliki pasangan hidup, belum memiliki keturunan, berikan kemudahan ya Allah, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang memiliki generasi untuk memakmurkan masjid ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan ya Allah kemuliaan ya Allah sebesar-besar ya kepada kami semua ya Allah. Lindungi dan jaga guru-guru kami ya Allah, yang selalu berikhtiar ya Allah untuk kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan permintaan kami ya Allah, karena Engkau Maha mengetahui, Maha segalanya ya Allah. Ya Allah, kabulkan permintaan kami. Robbil firli wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbil firli wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbil firli wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Saya mohon maaf kalau ada bahasa saya yang kurang baik, tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun, karena memang saya jujur punya keterbatasan yang sangat dalam terhadap agama ini. Saya masih banyak belajar dengan guru-guru saya, dengan orang-orang tua saya, dengan abang-abang saya yang ada di masjid ini. Insya Allah kita terus bisa memperbaiki diri kita dan bisa memberikan yang terbaik terhadap agama ini, terhadap masjid ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz tadi udah mengingatkan kita semua kembali ya, betapa pentingnya tentang masjid gitu. Kalau enggak yang mengisi masjid kita, siapa lagi ya? Benar ya. Jadi jangan sampai mungkin satu kebaikan ini terhenti di kita sendiri gitu. Kita harus ajak sahabat-sahabat kita untuk pergi ke masjid tentunya. Insyaallah nanti selalu kita ramaikan Masjid Indonesia Tokyo ya. Insyaallah. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan informasi. Informasi yang pertama, insyaallah hari ini dari ini insyaallah ada yang pulang ke Indonesia ya. Ada Kang Alif, Kang Dani dan Pak Nandes. Mungkin bisa menyampaikan pesan-kesan untuk jamaah. Mungkin Pak Nandes lebih dulu. Mungkin. Oh gitu Madin. Apa saya aja ini? Berarti minggu depan Pak Rio, berarti lanjut lagi temanya yang tadi Pak Rio. Masih ada. Masih bersambung berarti kan ya. Oh gitu, oh ya oke, alhamdulillah. Atau hari ini ada yang baru pertama kali ke masjid, boleh kenalan dulu. Iya, maksudnya Indonesia Tokyo, Pak. Kalau saya di Kabukicho kayaknya harus bilang di Kabukicho dulu kayaknya. Ada yang pertama kali ke Masjid Indonesia Tokyo? Enggak ada. Alhamdulillah, berarti sudah pernah ke masjid semua. Oke, untuk acara berikutnya, insya Allah nanti ada sarapan spesial di Street Bang David ya. Di situ nanti setelah suruk insya Allah. Di aula bawah ya. Di sisi aula bawah. Ya, insyaallah sudah disiapkan. Bapak Oki dan Bapak Ian dan dari KMII.
Semoga donatur selalu diberikan keberkahan rezeki dan kecukupan rezeki tentunya ya. Allahumma amin. Oke, untuk kajian pada pagi hari ini dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa sallim. Insya Allah udah waktunya suruk juga, yang ingin doa rekat dipersilahkan dan ingin langsung ke aula juga dipersilahkan ya.